Halo guys, gue ya. Gue Rafa. Dan kita adalah Gue R Story. Yeah. Oke guys, jadi di video kita kali ini kita kembali lagi ya di Survival Minecraft MCP. MCPE ya. MCPE kita ini, aduh, kira kita bisa shooting lagi nih. Kita sibuk banget ini kita kira-kira nih ya. Oke, jadi di video kita kali ini kita bakal membuat rumah ya. Karena rumah kita tuh yang belakang itu ya, di belakang itu sudah nggak muat gitu loh ya. Chestnya penuh, kita butuh ruangan yang lebih besar juga. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi ya. Jadi langsung aja, let's go! Yuhu! Halo Raf, sudah tidak lama berjumpa di sini ya. Dan by the way, ini ada sedikit informasi baru, kita di sini mempunyai bambu. Jadi mana bambu itu didapatkan sangat jauh sekali ya, di kalau nggak salah di ini ya, di apa namanya, di jungle alias di hutan ya. Ini ada beberapa klipnya. Waktu itu aku jalan sendirian ya, ini ya, jalan sendirian, Raf nggak nemenin gitu ya, mencari bambu untuk bikin scaffolding gitu. Dan ya, itu buat kayak pokoknya itu barang cukup berguna untuk membuat sebuah, untuk membangun gitu loh, rumah, sebuah bangunan lah, semua bangunan. Oke, ya, jadi kita langsung aja, kita bakal siap-siap dulu ya sebelum kita bakal bangun-bangun. Kita kasih tau dulu tempat dari mana. Dan by the way, aku mau kasih tau ke kalian juga, ini aku pakai shader ya, shader MCPE. Dan ini kacanya entah kenapa kayak error gitu, atau aku harus nggak gini warna kacanya ya, jadi agak ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti kita bakal cari shader yang baik lagi. Jadi shader itu kayak apa ya, membuat Minecraft lebih realistis, realistis lah. Kalian bisa lihat tuh ya, goyang-goyang dia tuh. Iya, iya. Nah, kita cek nih ya, tempat nih kalian bisa lihat ada chest ya. Sini ada chest, nanti kita bisa bikin rumah di sini nih. Kurang lebih di sini, daerah sinilah kita bikin rumahnya. Oke, Raf. Iya. Dan di chest ini udah ada beberapa bahan, itu kayu-kayuan nih, kayu-kayu yang akan kita butuhkan. Iya, dari tahun lalu ini ya. Iya, dari 2020 itu. Iya, bener tahun lalu kan? Iya. Oke, jadi kita langsung siap-siap dulu ya, ambil barang-barang dan lain-lain. Jadi mungkin kita langsung aja masuk ke timelapse-nya. Let's go. Thank you.
Oke guys, ini rumah kita sudah jadi sebenarnya ya. Luarannya dan dalamnya sebenarnya belum. Ini harus nih kita lantainya bakal kita naikin nanti. Dan ini ya. Oke, langsung aja. Oke, dan ini ini tuh gunanya nanti buat apa? Ini kita bakal gunain buat kita bakal pakai bikin tangga. Ini lantai 2, 2 lantai. Yang atas tuh mungkin kasur kita di sana dan di bawah tuh kayak ruang penyimpanan gitu. Jadi sekarang aku mau naruh kasurnya dulu. Rumahnya belum sepenuhnya jadi. Kita bakalan hias ini di off cam aja mungkin karena ini videonya udah lama. Durasinya mungkin udah kelamaan menurut kita. Jadi lebih baik untuk kita lanjutinnya di off cam aja. Gitu guys. Iya kan, Raf? Yap. Oke. Kalau lebih seperti ini, jendelanya kita 2 aja. Kalau ada banyak, takutnya itu mesti kalau kita taruh juga di sini, kita enggak simetris takutnya. Karena di sini ada tangga. Gitu guys. Oke. Kurang lebih rumahnya seperti ini, kita bakal room tour dulu. Enggak room tour sih, belum ada apa-apa. Dari luar aja. Dari luar udah lumayan lah ya, dari luar tuh. Tuh ya. Mantap. Wow, gila. Bagus ini. Mana? Mana? Itu aku tandain itu. Oke, guys, ya mungkin kalian bertanya-tanya, ini kenapa skin raya seperti ini? Jadi sebenarnya ini enggak sengaja keganti, enggak sih sengaja. Sebenarnya sengaja, tapi ini skinnya kayak belum sepenuhnya selesai gitu. Ya, ini si Rafa yang ganti emang enggak jelas emang ya. Ya. Padahal belum jadi ya pokoknya. Ya maafkan kita karena sebenarnya itu kita syuting video ini tuh udah berbulan-bulan ya. Kita tahu kita udah hampir 2 bulan lebih kita enggak upload. Ini ada beberapa alasan ya. Ya gitu deh. Kita mungkin akan membuat video ini. Iya, tapi untuk sekarang kita sudah mulai bakal upload lagi, oke? Ya. Ya, tapi ini skin aku enggak kayak gini ya. Ini cuman sementara, ntar bakal diganti, oke? Okay? Oke, tanpa basa-basi lagi ya. Mungkin sekian dulu video kita dari kami ya. Ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.